untuk saya Melipol Gojar Yuli dari semester 1 akan menjelaskan tentang sedikitnya pohon mangga. Pohon mangga adalah salah satu pohon yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Ciri pohon mangga memiliki ciri dan karakteristik khas. Daunnya pada daunnya dan batangnya dan akar. Tinggi pohon mangga memiliki tinggi di sekitar 35 cm sampai 40 cm. Dan lebar daunnya yakni 15 cm hingga 35 cm dan lebarnya 6 cm dan 15 cm. Dan ciri bunganya yakni ukuran bunganya kecil sekitar 5 mm sampai 10 mm. Bunga mangga berwarna putih dan beraroma lembut. Mangga memiliki 5 buah kelopak bunga. Buah mangga pada umumnya buah mangga matang di saat musim panas atau kemarau. Mungkin dari saya segini saja, tidak panjang lebar, mohon maaf atas kekurangan penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.